Hanya nak tunjuk benda ni. Kita nak bagi tahu dekat you all kenapa saya sarankan exercise. Kenapa saya suruh anda exercise? Kenapa saya suruh anda buat workout dekat rumah? Kenapa saya suruh anda jaga kesihatan? Ha. Selama 2 tahun saya tak pergi gym. Saya last game 2019. 2020 saya dapat anak. 2019 saya kahwin. Masa tu isteri saya pregnant. 2020 bulan 4 saya dapat anak. Bulan 9 tahun 2019 saya game Mr. Malaysia. Lepas pada tu saya tak jaga makan, saya tak diet, saya workout pun on off. Tiba pula PKP, terus tak pergi gym selama hampir 2 tahun. Anak saya dah nak masuk 2 tahun dah. So selama itulah saya tak pergi gym. Bukan betul-betul tak pergi gym. Ada pergi tapi tidak fokus seperti tahun-tahun sebelum. Jadi bila orang tanya kenapa kau boleh maintain, ada rahsianya sebenarnya. Ada caranya sebenarnya. Cuma ramai yang tak tahu. Bila saya letak harga RM300-600 macam kau, oi mahalnya. Tapi tanyalah anak buah saya yang saya ajar sebelum-sebelum ni, insya-Allah dia orang boleh maintain sampai sekarang. So kalau rasa mahal RM300, 20 sesi percuma pula dengan meal plan, boleh abaikan, boleh cari coach lain. Tak ada masalah. Masing-masing ada apa kata orang, ada cara masing-masing lah kan. Okay, dan lagi satu, kalau dah ambil plan dengan saya, make sure beli benda ni. Penimbang makanan ni. Harga kat Shopee pun RM10 kalau tak silap. Dekat Shopee RM10 je penimbang makanan ni. Beli benda ni untuk kita kira karbo kita, kita kira protein kita, kita akan kira semualah dekat situ. Just timbang masak. Ataupun masak-masak-masak, timbang untuk makan. Itu je. Simple. Kalau dah tahu cara, insyaAllah. Ha. Okay. So, DM saya untuk online coaching. Jangan risau. Kita akan ikut kita akan ikut klien. Waktu klien. Ha. Online coaching, mungkin kita ambil masa lebih kurang 1 jam lah. Ha. Kita estimate 1 jam. 1 jam ni kalau betul-betul workout, insya-Allah tak ada masalah. Ha, insya-Allah cukuplah waktu tu. Tapi kalau main-main apa semua memang tak boleh lah. Tapi untuk fokus pada satu part, 1 jam tu memang dah cukup sebenarnya. Memang dah cukup. Bila orang tanya kenapa saya punya six pack boleh maintain, kenapa saya punya ni lemak tak ada, orang tanya kenapa boleh tarik, mesti boleh tarik, bukan tak ada lemak, betul ada je lemak. Tapi kenapa masih tak ada menggelebih? Kenapa masih tegap? Kenapa masih macam ni? Ha, ada cara-caranya sebenarnya. Cuma bila kita letak harga RM300, RM400, RM600, semua orang cakap oh mahalnya bang. Tapi bila ambil dengan orang lain, dia cakap murah RM800,000. Bila tak jadi badan, dia mengamuk, lepas tu DM kita. Jadi susah, problem lah benda tu. Memang sangat problem. Okay. So jangan salah pilih coaching. Make sure pertama sekali kita nak jadi coaching ni, kita nak coach, kita nak ajar orang ni, pertama sekali kita jaga kesihatan. Kita sado ke, kita power ke, kalau kesihatan kita tak terjamin, kita akan down, kita akan habis. First, kesihatan. Okay. Ha, sebab tu saya sarankan untuk exercise, bukannya oh semata-mata untuk sado, tak. Ni untuk kesihatan. Kenapa kita buat macam ni? Untuk bahagian jantung kita, kenapa kita, untuk shoulder kita, untuk kekuatan angkatan kita, kenapa kaki kita kena buat, untuk perjalanan kita, aliran darah kita. Ha, macam tu lah. Okay, faham eh? So kita ambil set ketiga. So DM lah. DM. Serius saja, yang serius saja.
Kalau tak serius, minta maaf. Saya kurang berminat. Sebab saya cari yang serius, yang saya boleh bagi ilmu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey. Set 3. Alamak. Buka lah. Oh, baru saya tahu Tuhan ni. Oh, baru saya tahu. Thank you Tuhan. Selama ni saya ingat kalau buat shoulder tu bagi nampak bahu cantik kalau pakai baju. Tak. Shoulder adalah segala kekuatan untuk bahagian tangan. Kalau tak percaya, kau tekan kat sini, kau angkat sesuatu benda. Kalau terkena betul-betul pada urat, kau tak boleh angkat. Bicep kau besar, besar mana pun tetap tak boleh angkat. Sebab dia ada kekuatan dekat sini, gagah dekat sini, tulang gagah bagi ni. Ni bahagian shoulder kita ni. Ni. Kena tahu tu. So macam kita cakap lah kan. Jadi ingat, mana yang berminat nak dapatkan online coaching, DM. Jangan lengahkan masa, jangan tunggu waktu minggu depan, tahun depan, jangan. Okay, at least bila dapat ilmu kat sini, boleh bawa ilmu tu kepada gym, dekat gym. Ilmu ni sama je sebenarnya, perbezaan barang yang kita pakai je. Basicnya sama je. Tak ada pula kalau kita pakai dumbbell kat rumah katnya jadi kat gym jadi sambat, jadi macam ni. Tak, sama je basic tu. Okay. Alright. So boleh tengok kejap lagi saya punya forearm, dia akan berbeza lah. Dia akan ada perbezaan. Ini pun sudah nampak. Nampak tak? Nampak tak? Dia dah timbul lah. Dia dah timbul bahagian atas. Nanti bahagian ni lembik lagi. Nanti bahagian ni dia ada exercise dia pula. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak cari coaching yang murah lagi, boleh carilah. Tak ada masalah. Ramai yang saya jarang nak post saya punya medal lah. Itu saya post lah. Okay. Dan ni lah. Okay. Asia. Ni Malaysia. Kebangsaan. Okay. Ini pun sama juga.
Ini pun sama juga. Aduh. Kita untuk wanita, untuk wanita kita ada exercise cara wanita lah, lelaki kita cara lelaki lah. Ada sedikit perbezaan, tak banyak pun. Sebab wanita ni dia lembik sikit, dia kekuatan dia tak sama macam lelaki. And then wanita ni dia lebih suka kepada body shape lah kan, bagi cantik eh. Dan kena ingat wanita kalau dah ambil ubat kurus, menggelebeh tu jangan salahkan ubat kurus. Sebab bila anda ambil ubat kurus, anda boleh kurus tapi anda jadi menggelebeh. Sebab apa? Sebab otot anda mati, tak hidup. Dia tak hidup. Sebab apa? Sebab you tak exercise benda tu. You tak exercise. You ada kereta besar, power punya, tapi you tak isi minyak, you tak jalan. Lama-lama dia macam tu lah. Dia gitulah lebih kurang sistem dia. Dengan manusia lebih kurang sama je. So bicep kita pun tak habis lagi sebenarnya. Bicep kita belum habis lagi. Yang kita pakai yang ringan untuk dapatkan lagi konsentrate. So forearm, forearm akan balance lah. Dia akan balance. Dia akan balance. Okay. Dia besar. Tu dia akan besar kat sini. Kat sini dan kat sini lah. So di bicep yang simple je kat rumah. Tapi bila online coaching kita akan bagi detail lah kan. Kita akan bagi detail. Hormati azan dulu. Oh,
Inna fala tukhlifun minyak. Amin ya rabbal alamin. Okey. Right. Kita akan tunjuk bicep lagi. Bicep kita cuba dapatkan 100 rep ah, 100 rep. Kalau buat 5 set 2 1 set 20 rep, 5 set dah 100. Cukup ah. Berat tak kisah juga mana pun. Tapi janganlah terlampau ringan. At least kita ada rasa lah. Kita ada rasa dengar. Kalau makan laksa boleh tak? Boleh. Laksa tak ada masalah. Online coaching boleh DM 300 ringgit je. RM300 online coaching dengan 20 sesi. 20 sesi RM300. 20 sesi RM300 online coaching eh. Promosi PKP je. Harga tu takkan dapat seumur hidup. Okey. Kita akan tunjuk macam mana. Oi, berat bos. Bicep pun kita dah dapat. Thank you.
dia. Look at this. Komen pelik-pelik, kita terpaksa blok eh. Sebab kita nak yang serius saja. Right. So ini berat, memang berat gila. Berat gila, berat lah. So, kita akan tunjuk macam mana kita nak dapatkan kekuatan bahagian pinggang, shoulder, overall lah. Pinggang, shoulder, pinggul, peha, calf. Okay. Wuih, bergerak bos. Bergerak bos. Bergerak bosku. Dah tak ada ni. Macam mana? Tak ada tu. Tak ada tu. Wuih, tak ada bergerak sangat. Tapi kan, aduh. Kita tahan tak lah. Tak maaf eh. Pelik-pelik kita buang. Blok terus. Untuk seperti yang kita cakap tadi, untuk online coaching harga RM300 20 sesi. Online coaching dengan harga RM300 20 sesi eh. Right. So ini aku pun tak ada stand. Jadi kena guna kekuatan sepenuhnya lah untuk angkat ni. Oi, ya Allah juga. Oi, pijak mata je. Serius kau tak?
Okay. Thank you very much. Online coaching kita dah bagi tahu 300